dan ke-9 kerana kekangan jawatan tetap, kerajaan mengambil keputusan melantik secara kontrak kumpulan pertama graduan perubatan, pergigian dan farmasi selewat-lewatnya Disember 2016 ini. Untuk makluman, hampir 2,600 doktor yang sebelum ini tidak dapat penempatan housemanship di mana-mana hospital kini boleh menjalani housemanship secara kontrak. Harapnya berita ini akan membawa khabar gembira kepada mereka dan keluarga.